Dusun Trimbun Sari sukses menggelar Musabaqoh Tilawatil Quran atau MTQ tingkat desa Sungai Rambai yang digelar pada Sabtu malam 24 Desember 2023. Pembukaan ini dilakukan langsung oleh asisten 3 Setda Tebo M. Isa dan diikuti oleh ratusan kafilah dari 5 dusun yang ada di desa Sungai Rambai. Asisten 3 Setda Tebo M. Isa mengaku, pemerintah Kabupaten Tembo sangat mengapresiasi kegiatan yang ada di desa Sungai Rambai ini. Pasalnya hal ini wujud dukungan Pemdes terhadap program pemerintah Kabupaten di bidang keagamaan. Kabupaten Tebo menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas dilaksanakannya Musabaqoh Tilawatil Quran tingkat desa Sungai Rambai pada malam hari ini. Hal ini kami sampaikan karena salah satu bentuk desa Sungai Rambai ini membantu melaksanakan program pemerintah di bidang keagamaan. Sementara itu, Kades Sungai Rambai Hayatul Azmi mengaku, MTQ tingkat desa ini bukan pertama kali dilakukan di ruang terbuka, karena biasanya dilaksanakan dalam masjid. Menurutnya, kegiatan ini salah satu bentuk penjaringan dan mencari bibit-bibit kafilah terbaik untuk mewakili desa Sungai Rambai di tingkat kecamatan nantinya. Untuk persyaratan itu menyesuaikan juknis yang ada di kabupaten supaya selaras nanti ketika ada MTQ kecamatan itu peserta yang mendapatkan juara satu itu bisa kami bawa ke tingkat kecamatan. Mungkin ini salah satu pencarian bibit ya, Pak? Iya, betul. Ini baru pertama kali semenjak desa Sungai Rambai berdiri atau seperti apa, Pak? MTQ sebenarnya sudah lama dilaksanakan, tapi untuk semeriah ini dilaksanakan di lapangan terbuka bukan kali ini. Semua ini dilaksanakan di masjid. Kades menambahkan ada ratusan kafilah yang mengikuti 11 perlombaan yang disiapkan oleh panitia. Kades juga mengucapkan terima kasih kepada panitia dan juga masyarakat yang antusias dengan terselenggaranya acara ini. Jambi TV.